Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Ardi TV. Guys, pagi ini kalian akan Kang Ardi ajak untuk mengecek unit XL7 warna putih yang akan dikirim ke konsumen, guys. Jadi setelah dari gudang, meskipun di gudang itu dilakukan pengecekan segala macam sampai sesuai dengan aturan, pantas dan perfect untuk dikirim ke konsumen menuju dealer, karena konsumen saat ini tidak sedang di rumah, guys. Jadi langsung ke dealer di Nganjuk. Nah, seperti apa pengecekannya? Ada bonus tambahan apa aja dari Suzuki Sejahtera Bonatrada? Yuk, kita langsung lihat. Nah, ini guys, Suzuki XL7 Beta AT Hybrid. Nah, seperti ini kondisinya. Nah, dari depan seperti ini. Nah, jadi guys, sebelum kita kirim ke customer atau konsumen, itu biasanya kita akan teliti dulu, karena pengiriman dari Surabaya dari gudang ke Nganjuk lumayan jauh. Jadi kita periksa dulu apakah ada baret, ya kan, apakah ada baret atau enggak, apakah mobil sudah bersih atau masih kotor. Kalau memang mobil kotor, kita wajibkan untuk kita cuci dulu, guys. Jadi supaya konsumen itu nyaman, guys. Oke, kita lihat dari belakang, guys. Ini kita cek dulu. Oke, kita buka dulu. Nah, ini kuncinya seperti ini, guys. Jadi ini sudah pakai start stop engine, guys. Ini kita buka, kita cek dulu dongkrak ada atau enggak. Nah, di sini ini letak dongkrak di sini, guys. Nah, ini kelengkapan dongkrak ada. Nah, ini bonusnya, guys. Bonusnya itu kaca film, guys. Kaca film keliling, guys. Pakai mereknya Solar Guard. Ini loh, Solar Guard. Ini sudah bagus, guys. Bagus banget ini, guys. Kita cek apakah ada yang kurang, kotor atau enggak. Jadi kepuasan pelanggan itu nomor satu, guys. Supaya nanti ada repeat order untuk yang kedua, ketiga, keempat, kelima kalinya, guys. Itu, guys. Oke, kita cek dulu ada segitiga pengaman enggak, ya. Nah, ini segitiga pengaman, guys. Nah, ini bonus juga, guys. Nah, ini gunanya kalau ada kendala di jalan, guys, harus wajib pakai ini, guys, biar tidak tertabrak oleh pengemudi yang mungkin kurang hati-hati atau capek atau apa, nggak konsen. Kalau ada ini, aman, guys. Tuh, guys. Dan carpet set ada di belakang. Nah, ini carpet set, ini carpet set ori Suzuki, ada kotak obat, ya kan, kotak obat. Dan ini, guys, ada apar, guys. Aparnya sebelah mana, ya? Oke. Nah, ini, guys, letak aparnya itu di bangku nomor 2, itu di bawahnya, guys. Jadi kalau teman-teman yang punya mobil XL7, kalau terjadi trouble di jalan, kebakaran atau apa, nggak usah khawatir karena sudah ada bonus aparnya, guys. Oke. Seperti ini, guys. Nah. Jadi bonusnya sudah lengkap, kaca film keliling. Oke.
Sekarang kita lihat ini guys, sudah jalan apa belum untuk speedometernya. Oke, pastikan dulu ya guys ya, karena ini matic. Pastikan dulu kalau kalian mau menstarter atau menyalakan speedometer, biasanya itu langsung bablas guys, bablas ke starter guys. Nah ini, pastikan dulu di posisi parkir, injak rem. Nah sudah ada push start switch, langsung aja kita. Nah seperti ini guys. Seperti ini kondisinya. Dan ini sudah memakai Android guys, bisa terhubung langsung dengan HP-mu. Jadi kalau di perjalanan itu tidak mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Itu guys. Nah ini demi keselamatan, jangan operasikan sambil mengemudi. Patuhilah peraturan lalu lintas. For safety reason, do not operate while driving. Please obey traffic laws. Nah, itu guys. Jadi sebelum jalan pastikan dulu terkoneksi dengan handphonemu. Jadi pas di perjalanan itu tidak mengganggu saat kamu mengemudi. Nah ini guys, baterai full. Baterai full. Ya kan, motor. Oke. Okay. Nah itu guys. Oke. Okay. Kita matikan dulu. Nah ini guys, enaknya pakai SL7 itu sudah ada ini guys, cruise control. Nah ini bisa beroperasi atau bisa digunakan ketika kecepatan sudah mencapai minimal 43 km per jam. Nah kita batasi minimal 43 km per jam. Nah lalu kita tekan. Oh tinggal santai deh di perjalanan. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu pengecekan dari Suzuki XL7. Mudah-mudahan konsumennya bahagia dengan kedatangan unitnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk keluarganya. Dan yang pasti awet dan order lagi di SPT Nganjuk dengan Henry. Oke. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Kalau teman-teman mau informasi atau apa, silakan di komen. Atau nanti tak kasih nomor telepon saya di bawah. Silakan tanya-tanya mengenai bagaimana penjualannya, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan mobil dengan harga paling murah dan termurah di seluruh Jawa Timur. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.